Bismillahirrahmanirrahim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kul mujab usira. Ucapkanlah doa. Allahumma duh Gusti Allah, inni sedene ingsun iku zalamtu gawe ngani ngoyo ingsun nafsi ing awak ingsun awak dewi ingsun zulman kelawan zulim kathiron kang akeh wa inna usni kelakuan ikula yagfiru orang ngapuro adzunuba ing piru-piru tuso sobo illa anta angin panjenengan fagfir li fagfir mugi ngapura panjenengan. Faghfir mugi ngapura panjenengan. Lima ring kula. Maghfiratan kelawan ngapura min indika. Saking ngersone panjenengan. Warhamni mugi ngapura panjenengan ni ing kula. Innaka sedene panjenengan antayu panjenengan iku al ghafuru zat kang akeh ngapurane arrahimu zat kang banget welase. Rawahul Bukhari wa Muslim. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya kita beristighfar. Allahumma inni zulamti nafsi zulman katsira. Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsira. Wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Waghfir li maghfiratan min indika. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Rasul bersabda, qalilul fikhi khairun min kathiril ibadah. Qalilul fikhi utawi kidi efeke iku khairun luwih bagus min kathiril ibadati saking akeh ibadah. Jadi fikih ilmu itu lebih penting. Sedikit ilmu fikih lebih bagus daripada banyaknya ibadah. Maksudnya ibadah yang tanpa ilmu fikih. Wa kafalan yukubi bil mar'i kelawan wong suwiji apane fikhan ngerti fikih idza abada nalikane nyembah subuhong Allah yang Allah. Wa kafalan nyukupi bil mar'i klan wong suwiji apane jahlan buduni idza ajaba nalikane gawok gr gediru mongso gawok dengan dirinya sendiri biro'ihi kelawan pendapati awak dewi ini almaru. Wa inna marojulu wa inna manasu angin bestine utawi menungso iku rojulani ono wong luru. Ada dua macam rupane mukminun wong mukmin wajahilun lan wong kang bodho.
fala tu'zi mongko ojo nglarani sira al mukmina ing mukmin wala tujawir lan ojo wala tuhawir ojo madoni sira jangan memusuhi al jahila ing wong kang bodho ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pentingnya ilmu. Qalilul fiqhi khairun. Sedikit ilmu fikih, maksudnya ngerti fikih itu ilmu tentang ahkam, hukum dari kitab dan sunnah, itu lebih bagus, artinya pahalanya lebih besar min kathiril ibadah, dari ibadah banyak tapi bodoh ya. Kalau ibadah banyak dengan ilmu jelas bagus. Yang dibandingkan ini orang banyak ibadah tapi bodoh, gak ngerti syarat rukun, gak ngerti tata caranya. Yang seperti ini menjadi mubazir. Waqafa bil mar'i fiqhan, orang itu dianggap ngerti fikih kalau dia itu ngerti tata cara beribadah pada Gusti Allah. Itu fikih. Fikih itu ilmu tentang ahkam asyariyah. Ya, hukumnya wudu, sholat, puasa. Orang ngerti fikih itu ya kalau dia bisa menjalankan dengan baik ya. Wa kafa bil mar'i jahlan idza ajaba bi ra'i. Orang itu dianggap bodoh. Orang bodoh itu yang GR, merasa hebat ya. Dirinya sendiri dianggap pinter, orang lain enggak ada yang pinter. Merasa diri paling hebat itu berarti bodoh ya. Sebab dia berarti tidak ngerti siapa sejatinya dirinya. Manusia ini kan penuh kekurangan. Nah, kalau ada orang rumangsa pinter, itu berarti orang bodoh. Nah, manusia ini dibagi dua, ada orang mukmin, ada orang bodoh. Maksudnya bodoh tidak ngerti dengan Tuhan. Makanya terhadap dua orang ini hati-hati. Pada orang mukmin jangan kamu sakiti, jangan kamu jahat, jangan kamu usil pada orang baik-baik ya. Jangan sakiti orang beriman. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Ya. Orang-orang mukmin harus dimuliakan. Tetapi orang bodoh, orang jahil jangan dilateni. Kita ini hanya nyia-nyiakan waktu kalau sibuk ngelateni orang jahil. Orang jahil itu siapa sih? Jahil itu ya orang yang tidak apa? Orang jahil itu jahil bukan hanya bodoh, tapi tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Usil ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa a'rid anil jahilin. Jangan ngeladeni orang bodoh. Siapa orang bodoh itu? Ya orang yang menertawakan orang lain. Allah katakan dalam Al-Qur'an, qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi orang jahil itu ya orang yang usil, gangguin orang, itu orang jahil. Jangan ngeladeni orang begituan. Orang-orang jahil ya, yang suka ganggu, yang suka olok-olok, tidak usah diladeni ya. Makanya Nabi mengatakan, wala tuhawir jahil. Jangan ngeladeni orang bodoh.
Maksudnya orang bodoh ya orang yang usil, ganggu orang itu termasuk bodoh. Rawi Tabrani an Ibnu Umar. Selanjutnya qalilu taufik khairun min kasratil akli. Qalilu taufiki utawi kidike pitulung iku khairun luwih bagus min kathiril akli saking akeh akal. Maksudnya banyak akal, banyak tipu daya. Wal aklu utawi angen-angen fi amri dunya ing dalam urusan dunya iku madharratun bahayani. Wal aklu taite angen-angen fi amri dini ing dalam urusane agama iku masarratun bungahaken. Jadi qalilu taufik, sedikitnya pertolongan Gusti Allah menolong kita untuk berbuat kebaikan, itu khairun min kathiril akli, lebih bagus dibanding banyak akal yang tanpa taufik. Ya, bandingannya ke situ. Orang itu baik itu karena pitulung Gusti Allah. Tapi kalau cuma pinter tanpa pitulungnya Allah, itu bisa bahaya. Pinter ngakali, pinter ngapusi. Wal aklu fi amri dunya madharratun. Banyak akal dalam urusan dunia itu membahayakan. Maksudnya dia sibuk dengan urusan ruwetnya dunia, itu melupakan dia pada akhirat. Wal aklu fi amritin masarrotun. Tapi kalau mikir pinter urusan agama itu bagus. Rawi Ibnu Asakir. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u bi amwalikum an a'radikum. Ku ngerksa sira kabeh. Jagalah dirimu bi amwalikum kelawan pira-pira bondo sira kabeh an a'radikum saking pira-pira kehormatan sira. Gunakan hartamu untuk melindungi dirimu dan kehormatanmu. Maksudnya kalau pada zaman dahulu, pada era masa Nabi, itu banyak penyair-penyair. Kalau kamu tidak baik-baik sama mereka, mereka akan bikin kamu syair yang pelecehan-pelecehan. Makanya Nabi bilang, gunakan hartamu untuk melindungi kehormatanmu. Artinya jangan bakhil, jangan jadi orang pelit. Kamu kalau punya harta, gunakan untuk kebaikan, supaya orang lain itu menyukai kamu. Serak. Gunakan hartamu untuk melindungi kehormatanmu. Artinya berbagilah ya. Kalau kamu itu pelit, kamu akan dirasani orang. Kamu harus mau berbagi dengan lingkungan, tetangga, teman. Waliyusani ahadukum, waliyusani lan beci agawi sop ahadukum salah suwici sirokabe bilisanihi kelawan lisane ahad andinihi sangking agomone ahad. Hendaklah kamu berbuat dengan lisanmu untuk agamamu. Artinya kamu ini harus melakukan sesuatu dakwah ya. Kalau zaman dahulu orang ini dakwah dengan lisan,
Tapi hari ini bisa lebih luas dakwah bil medsos, dakwah bil IT. Ya. Gunakan kemampuanmu untuk menyebar kebaikan. Lalu zaman dulu orang ya pidato. Hari ini tidak harus pidato. Kamu bisa gunakan medsosmu, Facebookmu, Twittermu. Ojo digawe nge-share porno-porno. Gunakan Facebookmu, nge-share ngaji, nge-share ucapan-ucapan yang bagus ya. Jadi hari ini jihad ini, perjuangan ini tidak harus pidato. Kamu tidak harus jadi ustaz terkenal di TV. Tapi kamu bisa berbuat dengan medsos. Medsos ini kan mudah sekali dibaca orang. Kalau kabar jelek gampang disebar, mestinya kabar baik juga mudah disebarkan. Kenapa hari ini anak muda-muda ini tambah gak haru-haruan? Karena dipengaruhi medsos. Cara pakaian, perbuatan. Orang ini setiap hari dijejeli iklan di medsos, Facebook. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kita, wal yusani ahadukum bilisanihi an dinihi. Hendaknya kamu gunakan lisanmu untuk membela agamamu. Ya. Hartamu gunakan untuk menjaga kehormatanmu. Lisanmu gunakan untuk membela agamamu. Kalau hari ini ya, lisan ini bisa menjadi tulisan juga. Medsos ini efeknya luar biasa. Makanya kita harus ikut jadi pejuang medsos. Ngaji, di-share. Kata-kata bagus, Quran, hadis. Supaya medsos dipenuhi dengan kebaikan. Juga diisi arek wedok. Woi bendino gambar arek wedok. Artis bangun tidur, mus viral. Bangun tidur, wanunya kelihatan. Sing remeh temeh viral. Artis anu, ketok anunya. Anu ukurannya segitu. Pokoknya beritanya sing gombal-gombal itu, masya Allah. Artis bangun tidur, is berita. Artis kemarin ada jual celana dalam, laku 50 juta. Yang beli orang Malaysia. Yuko ono berita katok, bayu saya kejutai. Saya emang kata tiga jamu, boh. Jadi ada artis katoknya dijual laku 50 juta. Pembelinya mau syaratnya katok habis dipakai tidak boleh dicuci. Mungkin kata tiga ambon-ambon, itu berita-berita sampah itu menguasai medsos. Maka kita harus ngimbangi. Gunakan medsosmu untuk men-share kebaikan, share doa, share ngaji ya. Kamu harus peduli ya. Agama ini harus diperjuangkan ya. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah yang menolong agama ini dan orang-orang mukmin. Kita harus jadi bagian dari perjuangan itu ya. Rawahu Tabrani nih, rawahu Ibnu Asakir. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu utawi Qur'an huwa ya Qur'an iku al-mubinu an-nuru cahaya. Al-mubinu kang jelas. Wa dzikru lan dzikir sebutan al-hakimu kang bijaksana.
Quran itu cahaya. Orang hidup dengan Al-Quran pasti terang, tidak akan menyakiti orang, tidak akan ganggu orang. Karena Quran itu jalan terangnya, nur. Quran itu cahaya. Wa dzikru dzikrul hakim. Dzikrul hakim itu ada yang memaknai ya nasihat. Dzikru itu bukan zikir, artinya ma yutadzakkar, peringatan, sesuatu yang mengingatkan atau mau'idzah. Dzikrul hakim, nasihat yang kokoh. Maksudnya al-hakim ilmuhkam ayati, ayat-ayat Quran maksudnya. Jadi petunjuk Al-Quran, Al-Quran itu adzikrul hakim ya. Al-Quran itu nasihat yang lurus, yang bijak. Wasiratu wasiratu lan wat, jembatan hidup. Al-mustaqimu kang jejeg ya. Quran itu jalan yang lurus. Quran akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus ya, jalan keselamatan ya. Quran ini harus jadi pegangan hidup karena dia adalah cahaya ya. Cahaya hidup benar dunia sampai akhirat. Dzikrul hakim, peringatan Allah yang kokoh. Ya Quran itu sudah tidak ada bandingnya. Makanya cintailah Al-Qur'an. Rawahu Ibnu Asakir. Al-Qur'anu taiku rawahu Al-Baihaqi. Selanjutnya Al-Qur'anu de Qur'an iku yukra'u den waca apa Qur'an. Biluhunil Arabi kelawan lagune wong Arab. Quran harus dibaca Quran harus dibaca dengan langgam Arab, luhunil Arab, karena Quran itu memang kitab berbahasa Arab. Juga iso rek langgam Arab diganti langgam Bengawan Sulu ya. Juga iso. Quran itu memang bahasa Arab. Wala Quranun Arabiyyum mubin. Quran itu memang ya jelas Arab. Ya memang Arab berarti apa? Mengajar bahasa Arab. Makanya yukra'u din waca biluhunil Arab, kelawan pira-pira langgam, lahan itu dialek lagu Arab. Wa aswatiha lan pira-pira suarane luhunil Arab. Yang benar Quran itu ya dibaca dengan aturan bahasa Arab yang disebut dengan tajwid. Jadi Quran itu tidak boleh menyesuaikan lagu Madura namanya di balan-balan ini kayak lagu rek ayu rek mengaisa. Tidak boleh melakukan Al-Quran dengan langgam selain langgam Arab. Artinya yang melanggar tajwid aturan. Jadi tidak boleh Quran diperkosa diikutkan lagu Bengawan Sulu. Baca Fatihah dengan nada Bengawan Sulu. Bengawan Sulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gak bisa. Bismillah itu bis, gak oleh bocor. Bis, gak oleh. Itu namanya langgam Arab. Maksudnya harus pakai tajwid. Gak oleh Quran disesuaikan sing Cino, bahasa Cino, Wang Ching Chong. Harus orang
logat apapun, Al-Quran harus mengikuti pakem bahasa Arab. Suaranya harus, makhrajnya ya, tidak boleh bak versi Inggris diganti apa? Tak, enggak bisa. Bak ya bak, tak ya tak. Wong Jawa kadang kan langgam Jawa, contohnya apa? Ain. Wong Jawa maca mustangin, enggak oleh mustangin. Fathul Mungin. Jadi ngali, dingali. Nah, itu kan langgam Jawa contohnya itu. Ain menjadi ngang. Tidak boleh ya. Tidak boleh mengganti dengan logat Jawa atau logat Duro. Jadi anu kape, jadi bak kape, enggak boleh. Harus memakai suara makhraj orang Arab. Wa iyyakum lan wadiyosiro waluhuna ahli isqi lan bahasane ahli cinta. Jangan kamu Quran bikin pakai lagu melankolis, lagu rindu. Quran dibaca dengan lagu syair. Ahli isqi itu bahasa puisi, bahasa cinta-cinta itu loh. Enggak boleh, artinya panjang pendeknya bacaan Quran itu ada pakemnya. Enggak bisa Quran itu kemudian dipakai ini nak lagu cinta, lagu sedih, lagu gembira, lagu halu-halu Bandung. Enggak bisa. Quran punya pakem bahasa sendiri. Walauhuna ahlil kitabaini lan wadiyo ing logate langgame ahli kitab Injil dan Taurat. Jangan dibaca dengan bahasanya orang yang baca kitab Injil. Ya mungkin bahasanya seperti apa, nak tahu. Fa innahu sudunil kelakuan iku saya ji'u bakal teko bakti sa'usi ingsun sapa kaumun kaum yuraji'una kang bolan beleni sapa kaum bil Qur'ani kelawan Qur'an tarji al ghina'i kelawan kaya lagune penyanyi. Zaman akhir kata Nabi, orang-orang akan menggunakan Quran dengan bahasa penyanyi ya. Bahasa maksudnya ya menyesuaikan nada. Wan nauhilan sambat-sambat atau dengan jerit-jerit, itu semua tidak boleh. Artinya Al-Quran itu jelas bahasa Arab, harus dibaca dengan aturan tata bahasa, tajwid ya, nahwu bahasa Arab. Tidak boleh Quran diperkosa ikut nada umpamanya. Tidak boleh Quran mengikuti musik, ya, tidak boleh. Harus Quran ya lagunya bahasa Al-Quran, pakemnya pakem bahasa Arab ya. La yujawizu orang liwati opo Quran hanajirohum ing piro-piro goroane nas. Zaman akhir Nabi sudah mengingatkan banyak orang yang akan melaku-lakukan Quran dan tanpa penghayatan. Quran tidak lewat di tenggorokan, maksudnya hanya di mulut, tidak ada tadabur, tidak ada penghayatan, tidak ada pengertian. Quran hanya jadi lagu di mulut, tidak sampai tenggorokan, apalagi sampai ke dalam hati. Maksudnya tidak tembus hati, cuma ada di mulut. Maftunatun kang den fitnah apa qulubuhum pira-pira atine kaum nas wa qulubul ladzina lan pira-pira atine wong akeh
yu'jibuhum kang gawaaken hum ing alladzina apa sya'nuhum tinggai mengkunu kaum. Ada ada orang yang besok cuma ahli lagu-lagu Al-Quran tapi tidak tembus ke hatinya. Makanya sebagian ulama, sebagian itu tidak membolehkan ikut lomba MTQ. Berarti kudus-kudus Mbak Arwani dulu. Ada ulama-ulama sepuh yang tidak suka ikut lomba-lomba itu. Santrinya tidak boleh ikut lomba. Ya karena takut keliru motivasinya. Motivasinya cuma lagu tidak menghayati Al-Quran. Makanya Al-Quran ini jangan hanya mementingkan lagunya, tapi yang lebih penting fahami artinya. Sebab Quran itu diturunkan untuk difahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Tujuannya Al-Quran itu supaya diangen-angen, tadabbur. Fahami artinya, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Itu tujuannya. Jangan hanya Quran dijadikan lagu, cuma di mulut, tidak tembus ke dalam hati. Makanya orang belajar Quran hendaknya juga belajar tafsir supaya bacanya bagus, ngerti artinya. Ini penting. Jangan sampai Quran tidak tembus ke dalam hati. Muka-muka semua kita ini bisa baca Quran dan berusaha memahami artinya Al-Qur'an. Muga-muga jadi ilmu sing manfaat. Amin.